semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi dan ini Abi. Ikutin terus kita masak-masak untuk masak berbuka. Jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai ya, karena di akhir video akan ada pengumuman pemenang giveaway uang tunai sebesar 200 ribu untuk 5 orang pemenang. Sekarang kita lihat Abi lagi ngapain ya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Ini Abi lagi bersihin udang. Ini pesanan si, ini kesukaan Abi sama si Dafa. Ini mau dimasak apa Abi nanti ini? Ini kayak sama bikin kasih saus tiram. Bukan saus tiram, saus padang. Oh, saus padang. Ini saus pedas. Ini ada 1 kilo Bi. Tapi ini mau dibikin peyek. Abi sukanya peyek, tapi kalau si Dafa itu sukanya ini saus pedas itu lagi. Cukup kita masak ini sama mau panen daun singkong. Tuh, daun singkongnya sudah lebat banget, sudah banyak yang sudah lebat banget. Kalau sayur-sayur sih banyak ini Bun, kayak kecipir tuh sudah pada tua semua. Tapi kita maunya bikin lalapan daun singkong. Umi habis bikin telur gabus ya untuk lebaran. Ini yang kedua sudah nggak kerja, sudah libur. Ini hasilnya banyak sekali. Ini cuman bikin 300 gram. Ada satu toples. Kue toples apa sih? Yang mana Bi? Kan dulu dia di pasar. Oh, kan kamu pakai itu? Jangan pakai toples beling itu. Ini Bun, karena yang kerja sudah libur, jadi ini Umi, Abi bantuin Umi. Kan sekarang tanggal 27. Di sini tuh tanggal 27 ada bibian. Apa ya Bi kalau bahasa Indonesia bibian? Teratur nasi. Kalau kalau di sini namanya tuh bibi Bun. Abibi gitu, bibian. Nah, kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu kita bagi-bagi nasi, bungkus nasi ya. Kalau dulu itu pakai daun, karena sekarang daunnya sudah susah, ya pakai ini kertas nasi. Jadi biasanya orang itu bikin urap-urap, tapi karena sudah agak siang ini udah sore, jadi cuma mau bikin tumis kecipir. Apa menunya Bi? Telur, telur tahu, ada peyek udang ya nanti ya. Kita bagi peyek udang terus pakai sambal tuh. Ini Abi lagi bantuin Umi. Udah Bun, ya? Udah namanya Wah, kalau bayar untuk pakir pun ini sambil di pos ya. Ini cuma bumbunya dari sini aja, bawang merah, bawang putih tuh. Langsung kita tumis untuk kecipirnya. Ini masukin dulu, saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Kecipirnya sudah dicuci bersih sama Abi tadi. Sampai wangi ya. Kalau sudah wangi, baru masukin kecipirnya. Thank you.
Ini saya langsung masukin garam. Penyedap rasa kalau suka, kalau nggak suka ya nggak usah pakai. Terus ini ada gula pasir. Gula pasir secukupnya aja. Masak sampai matang. Ini sudah matang, langsung diangkat dan siap untuk dijadikan ini isian bibi. Nasinya sudah matang, tinggal goreng peyek sama telur. Ini sudah matang, langsung diangkat. Kue lumpur. Saya 12 kue lumpur. Ini langsung digoreng. Bikin sambal dulu. Ini yang mau makan sendiri ya. Ada lalapan daun singkong sama lambus.
Tapi yang ambil enggak di syuting Bun, soalnya ini hujan. Hujan. Sudah selesai. Sekarang kita bungkus-bungkusin. Ada tumis kepiting, ada tahu, ada peyek udang, ada sayap ayam. Ini kita saya bungkusin. Katanya sih harus 7, Bun. Jadi kita bikin 7 bungkus. Kayak gini. Terus kasih peyek. Ada tahu. Ada sayap. Pakai sambal. Ada timun. Ini. Antarkan sama si Dafa. Terus ini kita juga dianterin, Bun. Dianterin sama orang-orang juga dianterin juga. Terus ada tadi yang nganterin kue kayak gini. Terus ini yang mau ke musola. Sama ini ntar Abi yang nganterin ke musola. Alhamdulillah sudah mulik. Ini kita tadi bikin kolak pisang. Terima kasih untuk salah satu subscriber kita yang sudah mengirim pisang. Masih satu kabupaten sih, orang Tapen. Terima kasih Bunda atas pisangnya, besar banget. Pisang apa namanya, Bi? Bukan pisang krepek, Bi. Pisang kepok. Ini dibikin kolak pisang. Ini Bun tadi yang dapat dari orang. Ini kita dapat. Kita dapat dari orang. Ada tempe, ada ayam, ada sambal, ada mie. Dimakan si Dafa. Terus ini pakai Mika, ada mie juga, ada sambal. Alhamdulillah sudah sampai ini waktunya, Kak. Sudah mau berbuka. Ayo Daf, sini nak, sini kamu nak. Itu udah. Cuci tangannya dulu. Mau cuci? Iya. Nah, cuci dulu tangannya dulu. Coba deh, jangan ambilnya, cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ini kolak. Udah, jangan banyak-banyak, ntar kurang ambil lagi. Itu sudah bunyi. Sana tuh. Biar dia ke dalam aku. Ben-ben apa, Ben, Dek? Podang, Dek? Masa anu jelas? Sampil sama peyek. Manis nggak suka. Kalau manis kurang suka ya. Tangan deh. Mana? Ajar. Bukan. Yami. Mana? Tangan lah. Tangan lah. Kecil per. Mana mai? Ada tak kuat deh. Ya. Cina coba. Coba ambil deh, kok ini nggak akan enak. Duduk yang benar.
enak. Ini baru yang cukup ya? Ini apa? Hmm? Ini apa ya? Nah, tak pakai sambal ya? Ambilnya jangan ambil anu ya, tambahnya. Oh, ini. Hmm? Oh, ini. Hmm? Duduk baik ya. Entar oke. Hmm? Kalau aku tak makan. Apa tadi? Tidak.
Nafe. Hah? Enggak, enggak. Cuma kita mau berbicara. Turun bawa ke sana dah. Coba itu makan bom-bombannya itu enak tuh. Kami sholat dulu ya Bunda, setelah itu baru kita akan mengumumkan atau kita acak untuk mencari siapa pemenangnya. Benar, duduknya benar. Sekarang langsung kita acak pemenangnya ya. Kita masuk ke YouTube dulu. Terus ketik Dava TV. Dan syaratnya subscribe channel Susi Tiru. Kita masuk ke Google Chrome. Ini sudah comment picker. Tunggu sebentar, ini masih loading. Terus langsung kita get YouTube comment. Oh, ternyata ini yang ikut giveaway ada 181 orang. Sekarang langsung di start. Kita lihat acak siapa pemenangnya. Lahap banget lihat Dek Rudy makan. Ini winner Bunda Big Bo. Tapi ini enggak ada komen makan di rumah. Jadi gagal ya. Oh, ini jadi gagal Bun. Soalnya ini enggak ada komen makan di rumah, cuman komennya itu lahap banget lihat Dek Rudy makan. Jadi ini gagal. Sekarang kita acak lagi. Ini gagal ya Bun, yang ini karena nggak ada komen makan di rumah saja, jadi kita acak lagi. Semoga yang ini ada komen makan di rumah saja. Selamat untuk winner Ima 46. Wah, ada sate kambing makan di rumah saja. Selamat ya, ini pemenang pertama. Untuk winner Ima 46 makan di rumah saja. Sekarang lanjut untuk pemenang yang nomor 2. Waduh, ini enggak komen makan di rumah saja. Aku suka banget sama sate Madura. Jadi ini gagal lagi untuk yang kedua kali, sudah gagal ya. Sekarang langsung kita acak lagi untuk pemenang yang nomor 2. Selamat untuk winner Dinah Aisyah. Makan di rumah saja. Selamat ya, ini pemenang yang nomor 2. Uang tunai 200.000 untuk winner Dina Aisyah. Sekarang kita acak lagi yang pemenang untuk nomor 3. Kita acak lagi, kita acak-acak lagi. Semoga ini komennya dimakan di rumah saja ya.
Winner Yulia Sari, makan di rumah saja, sukses selalu untuk keluarga Dava Igelia Sari. Selamat ya untuk Mbak Yulia Sari untuk hadiah 200.000. Sekarang langsung kita acak lagi untuk pemenang selanjutnya. 1, 2, 3, ini yang keempat ya. Ini yang keempat sudah. Selamat untuk Farida Darwis, Dava TV, makan di rumah saja. Ini yang nomor 4. Sekarang kita acak lagi, ini yang terakhir, yang nomor 5. Ini yang terakhir, selamat untuk Acin Acin, Dava TV, makan di rumah saja. Ini sudah cukup 5 pemenang. Uang tunai sebesar 200.000. Untuk para pemenang langsung kirim nomor rekening ya. Langsung kirim nomor rekening ke WA Bunda Dava, di deskripsi sudah ada nomor WA Bunda Dava. Selamat untuk pemenang giveaway ini, dan untuk yang belum menang jangan berkecil hati. Sudah 100.000, Dava TV akan mengadakan giveaway lagi. Selamat untuk para pemenang, dan jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.